Anda diperhadapkan dengan situasi di mana Anda harus bertemu dengan orang yang memiliki bau badan, apa yang Anda akan lakukan? Itu pasti menjadi momen yang sangat janggal ya. Ya memang benar, dalam tubuh manusia itu secara alami akan mengeluarkan bau yang namanya keringat ataupun bau mulut. Tapi ternyata itu dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi. Nah coba apa ya kira-kira makanan yang bisa menyebabkan bau? Mungkin itu menjadi salah satu yang menjadi menu favorit Anda. Ya mungkin yang sering dibilang sama orang-orang ya rata-rata itu bawang kan, semacam bawang-bawangan katanya bikin bau badan. Setahu aku makanan yang nyebabin bau badan itu kayak rempah-rempah, kayak bawang putih, bawang merah, kari gitu. Bawang-bawangan. Bawang-bawangan. Bawang. Bawang. Nah, ternyata hanya sebagian orang saja yang mengetahui apa jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan bau badan. Nah, selengkapnya ini adalah makanan yang bisa menyebabkan bau badan. Daging merah. Meskipun mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh, daging merah merupakan salah satu makanan yang sulit dicerna oleh tubuh. Sisa kandungan asam amino yang tidak terpakai dalam tubuh bila bercampur dengan keringat dapat menjadi sumber bau yang tidak sedap. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna daging merah. Ketika makanan tersebut tidak tercerna, racun dan bau gas akan dikeluarkan melalui keringat. Kopi. Mungkin dari kalian kopi merupakan minuman favorit ya. Minuman yang dipercaya untuk menjaga stimulan agar tetap terjaga ini memiliki efek samping yang tidak baik untuk tubuh kita. Kafein yang terkandung dalam kopi menyebabkan kita mengalami bau mulut. Kafein tersebut membuat mulut menjadi kering dan produksi air ludah atau saliva menjadi terhambat. Padahal air liur berperan untuk membersihkan sisa makanan dalam mulut dan juga gigi serta membunuh bakteri penyebab bau mulut. Kari merupakan makanan berkuah kental dan berbumbu pedas yang menggoda selera makan kita. Tetapi setelah memakannya terdapat efek samping yang perlu kita perhatikan. Kombinasi dari pedasnya cabai, merica, dan bumbu herbal seperti kunyit membuat kari memiliki aroma yang kuat. Dan aroma itu sulit dihilangkan meskipun sudah selesai memakannya. Aroma kari yang kuat akan bertahan beberapa jam dalam tubuh, lalu menguap melalui pori-pori kulit dan bercampur dengan keringat. Bawang putih. Sama halnya seperti kari, bawang putih juga memiliki aroma yang kuat yang dapat menimbulkan efek bau dan bau mulut menjadi tidak sedap. Bawang putih tersebut menghasilkan zat alisin. Zat tersebut bila bercampur dengan keringat akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Seafood. Bagi sebagian orang tentunya seafood merupakan menu favorit yang sayang jika dilewatkan. Namun, tidak semua orang dapat mengkonsumsi seafood karena dapat menimbulkan masalah berupa fish odor syndrome, yaitu aroma ikan yang keluar dari tubuh setelah makan ikan. Sindrom ini dinamakan trimethylaminuria. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk mencerna dan mengurai zat trimethylaminuria menjadi trimethylaminuria and oxide. Zat ini yang menyebabkan aroma ikan muncul dari nafas, keringat, dan air seni. Meski belum diketahui sebabnya, sindrom ini lebih sering ditemukan pada perempuan. Adakah di antara kalian yang gemar mengkonsumsi permen karet? Permen karet terkadang dikonsumsi setelah makan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyamarkan bau tajam makanan yang telah dikonsumsi. Namun jika melakukan hal tersebut setelah efek permen karet hilang, justru akan membuat bau mulut semakin buruk. Permen karet yang mengandung gula atau pemanis buatan dan karbohidrat akan meninggalkan bakteri di permukaan lidah dan gigi yang memicu volatile sulfur kompondakan yang membuat nafasmu tidak sedap. Selain itu, pemanis buatan terkenal seperti sorbitol merupakan zat yang sulit untuk dicerna sehingga membuat usus besarmu bekerja lebih keras dan akibatnya kamu jadi sering-sering buang gas. Susu.
Sebagai minuman yang mengandung protein tinggi, bila kamu mengkonsumsi secara berlebihan, susu bisa menyebabkan hidrogen sulfide yang akan dikeluarkan melalui keringat dan menyebabkan bau badan kurang sedap. Selain itu, akan menjadi lebih bermasalah ketika kamu memiliki laktos intoleran. Tubuh memerlukan enzim laktas untuk mencerna laktosa. Seorang yang laktosa intoleran tidak dapat memproduksi enzim ini secara maksimal. Sehingga laktosa yang kurang dicerna membuatmu sering-sering buang gas yang aromanya tidak sedap. Bicara mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi makanan yang sudah saya sebutkan tadi, bukan berarti kita tidak boleh memakannya, karena sebagian dari makanan tersebut mengandung protein yang cukup tinggi. Nah, selain itu, ada juga cara yang bisa ditempuh untuk mengurai apalagi mengatasi masalah tersebut. Mbak, minta sama telur. Jeruk nipis. Kandungan yang ada dalam jeruk nipis dapat membunuh bakteri penyebab bau badan. Jeruk nipis juga dapat membantu meningkatkan pH kulit. Caranya sangat mudah. Anda potong jeruk nipis menjadi dua bagian, lalu gosokkan pada ketiak Anda. Tunggu hingga agak kering, lalu bersihkan. Anda juga bisa memanfaatkan air jeruk nipis tersebut. Caranya, peras beberapa tetes air jeruk dan campur dengan daun sirih. Lalu oleskan di bagian yang menimbulkan bau tidak sedap akibat keringat. Jangan lupa bilas dengan air bersih setelah selesai melakukannya. Cuka sari apel merupakan bahan alami yang kaya manfaat. Cuka sari apel adalah salah satu alternatif terbaik pengganti deodoran. Mengandung sifat antibakteri yang melawan pertumbuhan bakteri. Caranya mudah, tuangkan cuka sari apel secukupnya ke dalam mangkuk. Celupkan bola kapas di dalamnya, lalu usapkan di ketiak Anda. Cara ini akan mengurangi pH kulit sehingga pada gilirannya akan menghilangkan bau ketiak. Selain itu, Anda juga bisa membuat minyak wangi dengan mengisi air dan cuka sari apel dalam botol semprot. Semprotkan ketika ketiak Anda mulai muncul bau yang tidak sedap. Lemon. Selain itu, ada cara ampuh menghilangkan bau badan dengan menggunakan lemon. Selain bisa untuk menghilangkan bau mulut, sifat asam pada buah lemon membantu membunuh bakteri penyebab bau pada ketiak. Lemon juga berfungsi mengubah tingkat pH pada kulit. Bunga mawar selain bentuknya indah dan baunya yang harum merupakan obat yang mujarab untuk menghilangkan bau ketiak. Caranya cukup mudah, campurkan bunga mawar dengan air, lalu peras. Setelah itu oleskan air mawar tersebut di bawah lengan dan bagian tubuh berbau Anda lainnya. Lakukan secara rutin sampai bau ketiak Anda berkurang. Selain mengatasi bau badan, ada juga beberapa bahan yang bisa digunakan untuk mengatasi bau mulut. Kayu manis. Cinnamon atau yang biasa disebut kayu manis mengandung aldehida sinamik, yaitu minyak esensial yang tidak hanya menutupi bau mulut, tetapi juga mengurangi jumlah bakteri dalam mulut. Cengkeh. Cengkeh memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu menyingkirkan masalah bau mulut. Peterseli mengandung zat klorofil yang dapat menetralkan bau tak sedap pada mulut. Caranya mudah, cukup dengan mengunyah satu tangkai sayuran tersebut untuk menyegarkan mulut Anda. Jus lemon telah digunakan sebagai cara menghilangkan bau mulut alami di negara-negara maju. Selain sebagai bahan kecantikan seperti pemutih alami, kandungan asam pada lemon berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri dalam mulut. Selain itu, bau yang menyenangkan dari lemon membantu menutupi bau tidak sedap yang berasal dari mulut. Untuk mencegah bau badan, itu ada dua faktor, yaitu higienis, kebersihan tubuh, dan juga menjaga pola makan dengan baik. Apabila seseorang mengonsumsi terlalu banyak daging atau makanan-makanan yang mengandung tinggi akan kandungan sulfur, itu membuat bau badannya terlalu semerbak. Dan untuk mengatasinya adalah dengan menambahkan sayur dan buah-buahan ke pola makannya sehari-hari. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan tubuh dengan mandi secara rutin, setidaknya minimal sehari dua kali, dan juga menjaga kebersihan kulit maupun tubuh. Apabila Anda sudah berkeringat, maka jangan sampai keringatnya kering di badan atau menambahkan bedak anti keringat.